Bismillahirrahmanirrahim. Berikut tutorial bagaimana untuk menyetujui KRS menggunakan aplikasi Simak atau online. Pertama, kita buka alamat mcqueen.sgd.ac.id, lalu memilih portal akademik. Setelah itu memasukkan username dan password yang sudah kita punyai bersama, sign in, lalu kita pilih bimbingan akademik. Nah, di sini ada nama-nama mahasiswa bimbingan akademik kita, lalu tinggal kita pilih mau mem-preview atau melihat atas nama siapa, lengkap dengan KRS, kartu hasil studi, transkrip, dan riwayat nilai. Misalnya kita ambil salah satu yang mati ya nih. Nah, itu ada KRS. Ini yang diambil pada mata kuliah yang diambil pada semester kali ini. Lalu setelah itu kita tinggal setujui. Ini tandanya sudah terlihat. Balik lagi ya ke status awal. Nah, sudah disetujui, warnanya sudah berubah jadi warna biru. Itu saja untuk uji coba tutorial menyetujui KRS.